Oke teman-teman ya, kemarin saya melihat babi, 5 ekor babi di sana teman-teman melintas. Nah, jadi saya tidak bisa meremehkan itu teman-teman. Saya bukannya takut kemari, bukannya takut saya ke sini, saya takut tiba-tiba ada yang mengintai saya teman-teman. Kita tidak tahu musibah atau bencana itu datangnya dari mana teman-teman ya. Kita hanya berwaspada saja teman-teman. Moni, 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 apa? Moni, apa? Tadi ada pergerakan di sini teman-teman, saya tidak tahu entah apa itu. Moni, 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 apa tadi itu? Ada suara kan? Berapa? Kalau kita geser kemari teman-teman. Oh, sekali lagi. Ini hari sudah jam berapa? Enggak, HP. Berapa nih? Sekarang sudah jam 6, teman-teman. Sudah jam 6. Moni. 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 Tidak melihat lagi teman-teman. Sekarang kita kembali aja ke tempat sana. Kita akan duduk dulu sebentar di sana teman-teman ya. Itu apa tuh? Di pohon tuh. Pohon tuh. Kita akan ke sana teman-teman. Kita akan duduk di sana dulu mudah-mudahan. Mana tahu kita duduk, saya duduk di sana, Moni mendengarkan saya dan Moni datang teman. Ya teman saya. Enggak gitu. Kalau hari ini sepertinya saya tidak menemukan Moni lagi teman-teman. Di sini banyak sekali ayam hutan, teman-teman. Moni! Moni biasanya main di hutan sana, tapi tidak ada lagi, teman-teman. Kalau hari ini saya tidak menemukan Moni, besok saya akan menyambung lagi, teman-teman. Saya jujur, teman-teman ya, saya hanya memiliki waktu 1 minggu dari sekarang. Sekarang sudah tinggal 5 hari, teman-teman. 5 hari atau 6 hari itu. Seandainya saya tidak menemukan Moni teman-teman ya, saya memang akan menghapus channel saya. Saya akan menghapus saluran saya teman-teman. Karena saya ingin membuktikan bahwa bukan saya yang meninggalkan Moni di sini. Moni belum mati dan saya tidak ingin dituduh yang macam-macam sebagai pembohong. Karena banyak yang menuduh saya ini membunuh Moni teman-teman dan saya mencampakkannya di sini. Saya sangat kesal sekali orang yang mengatakan itu kepada saya, teman-teman ya. Apabila saya tidak menemukan Moni juga selama 5 hari ini lagi, saluran saya ini akan saya hapus, teman-teman, dan tidak akan ada lagi yang namanya Saka dimanapun, teman-teman. Tidak akan ada lagi namanya saluran Saka dimanapun. Moni. Dekat. Itu ada makanan buah juga teman-teman yang bisa dimakan oleh monyet teman-teman ya nih. Coba di zoom kan bang. Nah,
itu selain monyet yang memakan, burung pun juga memakan buah itu, teman-teman. Tuh. Pokoknya hutan ini, semua hutan ini teman-teman akan saya jelajahi, teman-teman. Tadi saya sudah menjelajahi hutan di sebelah sana dan menemukan gerombolan monyet ekor panjang berwarna hitam. Saya tidak melihat jelas karena itu sangat jauh, teman-teman. Moni. Yuk. Ini sudah jam 6, teman-teman. Karena perjalanan saya pulang ke rumah itu sangat jauh, teman-teman. Menempuh 1 jam setengah ya. 1 jam 40 menit. Jadi saya harus cepat-cepat keluar dari hutan ini. Karena dari keluar dari hutan ini ke daerah perkampungan itu sampai ada 1 jam, enggak, hampir 50 menit, teman-teman. Jadi 1 jam arah pulang ke rumah. Oke, teman-teman ya. Mungkin per pencarian saya kali ini gagal, teman-teman. Karena saya pergi mencari Moni hanya bisa di sore hari, teman-teman ya. Di saat saya pulang kerja. Jadi saya akan melanjutkannya lagi besok hari, teman-teman. Oke, teman-teman, terus saksikan dalam pencarian Moni yang hilang. Saya akan terus berjuang untuk mencari Moni sampai ketemu. Dan apabila saya tidak menemukan Moni, ingatkan saya untuk menghapus saluran ini, teman-teman. Dan saya meminta maaf kepada teman-teman yang setia di saluran saya ini, untuk teman-teman tidak kecewa dan tidak marah kepada saya, karena saya sudah mengambil janji, sudah menyepakati janji dari pembenci-pembenci saluran saya, teman-teman. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya tidak salah. Dan saya tidak mau dikatakan pembohong, tidak mau dikatakan pembunuh, tidak mau dikatakan saya ini ya yang tidak-tidak lah, teman-teman. Oke, teman-teman, terus ikuti perjalanan saya mencari bayi monyet Moni agar teman-teman tidak salah paham dan tidak menduga-duga yang macam-macam kepada saya. Oke, teman-teman, selamat tinggal, bye-bye.